Oke, pemirsa, pembukaan ini dilakukan biasanya setelah kita melakukan pemanenan dan kita pembukaan memakai pupuk mutiara 1616. Selengkapnya, jangan lupa simak terus Jatimulyo TV, Sahabat Tani Indonesia. Oke, pemupukan biasanya dilakukan setelah setelah itu dipanen atau setelah pemanenan dan dipupuk pakai NPK mutiara, dan tanaman ini berusia sekitar 2 bulan. Juga kita melakukan penyemprotan pakai pupuk daun. Di atas tanaman ini langsung kita kasih paranet ya, guna untuk menghindari dari sinar terik matahari secara langsung. Tentunya ini NPK mutiara 1616 ya, yang kita lakukan pemupukan di tanaman seledri ini. Untuk sahabat tani semuanya, dimanapun Anda berada, ini kita melakukan pemupukan dengan NPK mutiara 1616. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.